lakukan lagi. Keluarga berjaya. Depanan jaya. Kuda putih yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Wakil Wali Kota yang saya hormati, Ibu Wakil yang saya hormati, Pak Lurah, kemudian dari Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Jalan Kota Dumai, pada hari ini memang sengaja datang ke rumah Pak Wakil Wali Kota berkaitan dengan kegiatan kita, yaitu pendataan keluarga tingkat nasional, Pak. Jadi pendataan keluarga kita ini setiap 5 tahun sekali, Bu. Setiap 5 tahun sekali dilaksanakan. Pada hari ini kita akan melaksanakan pendataan 36, Pak, ya. Dari kelurahan itu kita semuanya kader-kader kita sudah bergerak pada hari ini, ya, secara serentak dengan sasaran yang ingin kita data itu lebih kurang 101 ribu kakak, Pak. 100 ribu kakak yang akan kita data, hampir seluruh masyarakat Kota Dumai yang akan kita data di dalam pendataan nasional ini. Untuk itu kami juga pada kesempatan ini melaporkan bahwasanya dengan jumlah PKB-PLKB kami lebih kurang 600 kader yang akan mendata ini. Sasaran mereka tuh untuk satu kader lebih kurang 150 kakak, makanya waktunya panjang nih, Pak, ya, karena memang pendataan keluarga ini kan tujuannya untuk nanti bagaimana pemerintah kita, ya, di dalam perencanaan pendataan keluarga ini sehingga nanti data ini betul-betul data yang akurat, ya, data-data yang betul-betul real. Makanya kita sudah tekankan kepada seluruh kader ini untuk betul-betul melaksanakan pendataan ini secara apa yang ada di lapangan, ya, tidak direkayasa, karena ini berkaitan dengan perencanaan nasional nantinya. Ketika data kita yang kita berikan ini salah, datanya ini tidak valid, maka nanti perencanaan nasional kita untuk pendataan keluarga ini juga akan bermasalah. Alhamdulillah kita sudah melakukan berbagai kegiatan pelatihan, ya, kepada kawan-kawan kader semua di dalam pendataan ini. Mudah-mudahan mereka dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, ya, dan kita harapkan sukses, ya, untuk itu. Kemudian ada beberapa hal mungkin kami sampaikan juga pada kesempatan ini untuk Pak Wakil, bahwasanya ada kendala kita sedikit, sebenarnya kendala kita di dalam pendataan ini kita agak sulit, ya, agak sulit selama ini dalam melakukan pendataan itu khusus di kompleks Pertamina. Jadi untuk kompleks-kompleks yang lain seperti di perusahaan-perusahaan lain kita sudah hubungi. Kemarin itu kan ada surat dari Pak Wali, surat himbauannya, surat dari Pak Wali kita sampaikan kepada perusahaan-perusahaan ini, itu sudah diakomodir oleh perusahaan. Tetapi mungkin di Pertamina ini yang memang agak liat lah sedikit, agak sulit sedikit. Untuk itu kami juga pada kesempatan ini, karena memang di situ ada lebih kurang 600 kakak yang akan kita data di situ, dari RT 14 sampai RT 25, ya, Pak Wali. Ada beberapa RT di situ dengan jumlah kakak hampir 600 itu. Untuk itu kami pada kesempatan juga menyampaikan kepada Pak Wakil bagaimana solusinya untuk kami bisa masuk untuk melakukan pendataan. Apakah nanti ada surat khusus yang nanti akan dibuat oleh Pak Wakil dengan Pak Wali, nanti mungkin melalui Pak Camat dengan Pak Lurah, ya, untuk bisa menyampaikan, sehingga karena memang selama ini memang agak susahnya di situ, Pak. Beberapa kali kita melakukan pendataan itu memang agak susah di situ. Jadi untuk itu kami berharap meminta dukungan dari Pak Wakil dan Pak Wali untuk dapat bagaimana kami bisa masuk, bisa akses kami di situ. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Saya rasa mungkin itu, ya, Pak Kabid, ya. Ada hal lagi, Pak Kabid? Cukup, Pak. Cukup, ya. Jadi mungkin itu, Pak, sebagai pengantar kami, ya. Makanya pada hari ini nanti kader kami ini, ya, kader PKB kami ini akan langsung mungkin mendata, ya, langsung bertanya mungkin berkaitan dengan pendataan ini dengan Pak Wakil, dengan Ibu, ya, dan jawablah sesuai dengan apa adanya, ya. Jadi itu saja, ya. Saya rasa demikian pengantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, penyampaian oleh
nanti dalam program yang akan dilaksanakan. Ya, tentu dari segi pemerintahan, ya, agar ini program ini terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya yang disampaikan tadi adalah masalah kendala. Saya rasa memang kita harus menyurati Pertamina, nanti kader-kader kita ini dikawal oleh sekuritinya. Nah, ini kan lebih baik. Jadi kita tidak masuk sendiri, kita minta dikawal oleh sekuriti. Jadi supaya lancar, jadi tidak ada, karena memang COVID, ya kan? Ya, ini kekhawatiran. Jadi ya mudah-mudahan nanti ya, coba kita kondisikan, kita akan sampaikan ke Pertamina. Kalau memang nanti memang tidak bisa kita apa, kita minta dikawal oleh sekuriti. Jadi mungkin 2 hari atau dikeroyok satu apa itu satu komplek itu kan 600, kita targetkan mungkin 20 orang sekali masuk, kan tidak ada masalah. Boleh. Jadi sekaligus nanti komplek itu selesai 1 hari. Jadi enggak lama-lama. Nah, jadi mungkin itu salah satu solusi, saya rasa kita hubungi manajer Pertamina nanti dengan security kita masuk. Mungkin itu sebagai gambaran dari saya, ya, supaya ini sukses, ya kan, tidak ada yang tertinggal sebagaimana harapan kita semua. Itu saja, terima kasih. Silakan. Langsung. Izin Pak Wakil, ya. Saya sebagai kader pendata untuk penduduk tahun 2021 ingin menanyakan kepada Bapak Wakil dan Ibu tentang umur pernikahan Bapak dan Ibu. Pertama. Usia nikah, Pak. Usia nikah setahun 83. Kami lupa kan. Usia Bapak. Usia Bapak. 82 itu dikurangi ya, Pak. Tunggu, 82 kami nikah. 82? 82 Bapak nikah. Iya. Kelahiran lahir 57. Nah, berapa itu? Berarti 20? 63. 25. Bapak nikah umur 25 tahun. Yang pertama ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, Ibu mungkin tanyakan. Menurut Ibu, berapa jumlah anak yang ideal dalam rumah tangga? Ibu kan ada jalan nih, kalau ya. Anak cuma 3 orang. Oh itu kan, iya 3 orang menurut Ibu kan. Menurut Ibu yang enak itu kalau punya anak itu berapa orang ngurusnya, biar jangan repot itu. Idealnya sesuai ya, idealnya berapa menurut Ibu? Ya 3 orang itu lah. Tiga orang bagus ya. Kalau Ibu kira-kira usia yang Ibu pertama, umur berapa Ibu? Sama dengan Bapak. Oh sama, 25 berarti Ibu ya. Ideal ya Pak ya? Ideal, berarti ideal. Pasangan ideal berarti Pak Wakil kita sama Ibu. Makanya Alhamdulillah kan ideal kan. Jadi selanjutnya Ibu, mau saya tanyakan lagi. Berapa jumlah keluarga atau anggota yang menetap di rumah Ibu ini sekarang? Yang biasanya 3. Yang biasanya satu kan. Apakah masuk satu. Pembantu atau apa itu? Kalau sekarang baru pembantu, mentaran diharuskan. Kena wajib ya Bu ya? Iya, kena wajib. Berarti idealnya berarti 3. Iya, berarti itu kan jurmannya anggota keluarga yang apa 3. Cuma didamping sama beberapa pekerja rumah tangga ya Bu ya. Oke, selanjutnya ingin saya tanyakan lagi sama Ibu Wakil. Dari mana Ibu Ibu Wakil tahu informasi dari KB tentang KB? Pernah nggak Ibu tentang KB? Tentang KB memang dari dulu dengar. Dia ya, pernah ikut KB dulu. Ya itu saja Pak. Kalau mau komunikasi itu memang kita tak usah kaku, gitu, iya. Bebas saja gitu, ngomongnya bebas saja. Jadi yang kami tanyakan itu Bu, informasi yang KB yang Bu ketahui dari mana Ibu dapat informasi? Apa Ibu memang sudah pernah terlibat dalam apa KB ini, kegiatan KB kita selama Ibu sebelum dari sini kan Ibu dulu sudah pernah juga bergabung di TNI ya. Nah, pasti. Jadi menurut Ibu informasi KB itu Ibu dapat pertama kali dari mana? Cuma dari kantor. Dari Persib ya kan, KB, anak jarang dari apa tuh?
dari yang pertama ke yang kedua 12 tahun. Program KB Bapak ya, Pak. Bapak Wakil sama Ibu ya, sukses program KB-nya. Dan selanjutnya sekali satu lagi Bu yang mungkin menanyakan, di rumah ini anak Bapak Ibu Wakil yang remaja usia berapa? Yang paling kecil Bu, kan cuma kecil ya Bu. 24. Oh, usia 24. Agung cuma satu lagi. Ya, Mas sekarang anak enggak kuliah. Jadi apa kegiatan kalau bisa anak kita itu Bu? Kegiatan biasa lah. Biasa swasta ya. Oke, selanjutnya. Yang lainnya sepertinya untuk yang masih bertabe Pak pertanyaannya. Jadi untuk yang pertanyaan rumah sudah kami bisa. Iya, di apakah kita Pak ya secara Umum ya. Jadi untuk pendataan dari saya sebagai kader pendata Pak, terima kasih Pak Wakil, Ibu atas waktu yang saya berikan kepada kami. Itulah yang bisa kami kerjakan untuk pertama kali kami turun tanggal 1 April ini. Jadi udah ada apanya ya? Udah sih. Udah ada. Kemarin kan acara lagi? Udah. Ya habis Pak. Dia aplikasinya dua nih Pak. Kita bisa pendataan di rumah Bapak Wakil sama Ibu. Berhasil. Satu sudah terdaftar satu hari ini Pak, baru ini Pak. Bapak yang nomor satu Pak. Kalau kami dapat satu di sini ya kami datang. Udah Pak. Oke. Pak Wakil Wali Kota beserta Ibu dari kami penyuluh keluarga berencana ini juga masuk sebagai data untuk perencanaan keluarga di Kota Dumai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada data wakil wali kota sudah valid. Di rumah lagi. Data wakil wali kota sudah valid. Berencana itu keren. Kan pendataan keluarga tahun 2021 berencana itu keren.